Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi nih dengan aku Kak Mega, tentunya di channel Edukasi Eksis. Ngomong-ngomong soal drama, kira-kira teman-teman di sini ada yang suka nonton drama? Drama biasanya dipentaskan dalam sebuah panggung teater di mana teman-teman bisa duduk dan menyaksikan secara langsung akting dari tokoh tersebut. Tapi nih, kira-kira teman-teman sudah tahu pengertian dari drama? Jika belum, maka pas sekali karena di video pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama tentang drama dan struktur naskahnya. Jadi, simak terus video ini sampai selesai. Drama merupakan komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan atau watak melalui tingkah laku seperti akting atau bisa juga melalui dialog. Drama ini bisa berwujud sandiwara, tablo, sendratari, atau yang lainnya. Dalam sebuah drama ada yang namanya naskah drama atau teks drama. Naskah drama merupakan suatu teks yang dapat menggambarkan watak kehidupan melalui tingkah laku atau akting. Naskah drama disebut sebagai blueprint pada sebuah drama, karena drama yang dipentaskan harus sesuai dengan teks yang sudah dibuat sebelumnya. Agar naskah tersebut sesuai dan layak untuk dipentaskan, maka ada beberapa struktur-struktur yang harus dipahami. Struktur teks drama itu ada prolog, dialog, dan epilog. Untuk prolog sendiri merupakan rangkaian kata pembukaan, pengantar atau latar belakang yang biasanya disampaikan oleh seorang dalang atau narator atau tokoh lainnya. Kemudian yang kedua ada dialog. Selain percakapan antar tokoh, dialog juga mampu untuk mendukung gerak tingkah laku dari pemainnya. Dalam dialog ada beberapa peristiwa yang dibagi menjadi 4 struktur. Yang pertama ada orientasi, komplikasi, klimaks, dan resolusi. Yang pertama ada orientasi. Orientasi merupakan bagian awal dari dialog. Bagian ini menggambarkan situasi yang sudah atau yang sedang terjadi. Pada bagian ini, tokoh mulai terlibat persoalan dengan tokoh lainnya, baik secara individu maupun kelompok. Umumnya, bagian ini merupakan titik tolak untuk membangun konflik yang ada dalam drama. Yang kedua ada komplikasi. Bagian ini berisi konflik-konflik dan pengembangannya yang berupa gangguan, halangan dalam mencapai tujuan, atau kekeliruan yang dialami tokoh utamanya. Pada tahap ini, masing-masing tokoh makin memperlihatkan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, klimaks. Pada tahap ini, konflik mulai bergerak menajam ke arah puncak. Masing-masing tokoh akan memulai memberikan pilihan jalan keluar. Yang terakhir ada resolusi. Resolusi merupakan bagian dimulainya penyelesaian masalah yang dihadap. Pada tahap ini, konflik mulai mereda. Masing-masing tokoh menempuh penyelesaian yang diputuskan masing-masing dengan atau tanpa kesepakatan. Yang terakhir ada epilog. Epilog merupakan kata penutup yang terdiri dari simpulan atau amanat dari cerita tersebut. Dan berikut ini mari kita saksikan cerita, serta teman-teman silahkan tandai mana bagian yang termasuk prolog, dialog, dan juga epilognya. Dan bagaimana? Sudah ketemu jawabannya?
Jika sudah, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Cukup sekian video pembelajaran dari kakak, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa subscribe channel Edukasi Eksis ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.